Bapak. Aku mau ngomong. Mangkoknya tuh good ya. Lah kok seharusnya kan pakai ecok anu ya. Chopstick ya. Anu ini sendok ecok wili. Jadi sendok rebunan mangkok. Kok ternyata cekle tenanan lu. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel saya Anawai 89. Di sini aku lagi makan pagi sama Mbak Gonde sebelum potong rambut. Oke, jangan kemana-mana ya. Ikutin terus di channelnya Anawai 89 pagi ini. Jangan lupa buat like dan subscribe. Oke, check it out. Berangkat siang, berangkat siang, makan siang dulu guys ya, ini di atas tempatnya, karena di bawah sudah full sekali. Oke, kita duduk dulu. Ya, di sini sembari menunggu pelayannya datang, kita duduk dulu, kita nongkrong-nongkrong dulu, dan kita ngobrol-ngobrol dulu bersama rekan-rekan. Sambil menunggu anu, buku menunya teka apa ya, ini kontra teka-teka ya, kepriwe jenar milih, terus tak bingung kan milih apa di jalur di tekelani kan. Makanya ini dua orangnya sih tik, jadi orangnya pelayannya sih, jadi ngenteni di sini tanggal tapi milih menu ya. Ya wes tak terus nih, tuan kayak buri-buri kayak ya, kayak uangnya toh. Ya cuma iki kita sih sebenarnya uangnya karena cuma beberapa orang aja di lantai dua, nggak banyak tuh, cuma itu toh aja. Berbincang-bincang sebentar bersama rekan-rekan. Ada sama smartphone Mas. Gua rata ketuk ya, jangan tipe ngene iki. Padahal nunggone apa jar. Tenan dolanan HP pada laptop ya. Ini guys, bukunya wis teka kiye, saya mau milih-milih dulu, nggak tahu di restoran apa tuh, delok-delok di situ ya, makanan apa aja itu. Ini kayaknya dari es krim semuanya, ada coklat, ada vanila, ada sembarang-barang lah, enak pokoknya. Jenenge juga nih restoran ya, tinggal pilih wae. Kayaknya enak sih tuh, ada kacang-kacangnya kayak gue ya, ki coklat tuh mantap guys, tapi harganya 68 apa maning gue ya. Oh, banyak-banyak coklat 72. Oh, yang coklat rata-rata 72. Aku cari yang murah aja lah, orang di duit mbak gue kan 55. Apa baik sih jenenge? Topping, ada topping, terus gue lah tulisannya. Enak-enak jane ya menune. Nah, oh di apa itu nama judulnya saya tak ndelok ya, 58. Di Korean soft ice cream. Oh, ice cream judulnya. Tapi nganu guys, orang cuma es krim toh, aku mau nyawang tanggane juga enak sing menu lain nih kok. Jajal dibuka dari tanah apa ini. Oh, kan tenan toh. Nah aku isi sama milih iki. Aku milih iki. Nama 62 sama 55. Wis si anak kayak segotiul apa sih kimchi. Kuwi apa wi? Oh, kuwi potato. Oh, Mbak Gondes milih kuwi. Kuwi si ayam-ayam biasa wis kaya mangan. Dadi ini ora usah lah kayane ya. Jejel kuwi disit. Terus karo ngenteni pelayane teko, dadi kita ndelok-ndelok dulu, nanti makan dulu, terus kita ndelok-ndelok es krim apa yang mau dimakan kaya kuwi maksudnya. Oh, yang kecil-kecil gini 30-an. Oke yo menune pilihane. Saya tutup dhisik. Nah, kita dilanjut mangane iki Mbak Gondes jauhnya sing nomor apa kuwi ora roh. Mbak Gondes nomor 1, regane 52. Terus iku samas. Nah, iki aku. Heeh, 52. Mbak Gondes sing 52 juga tapi sing biru kuwi kayaknya dene senenge. Oh, satu paket. Tapi aku pokoknya dari jauh-jauh hari aku pengen
sing coklat. Aku udah lama ditawarin ini tapi no setiap mau kesini tuh baito ya long queue tadi ini kan orang sida lalu mulih-mulih. Ini pembung ada kesempatan dan munggah baik. Waktunya kan kita nggak ini siapa namanya nggak buru-buru gitu loh, jadi nyantai pokoknya buat makan lah siang ini tujuannya ya wes. Oh itu aja. Oke okay. Ya oke okay. Ngenteni makanannya teko guys, tinggak-tinguk dulu ngedem awan yang ASEAN kan dia neng jopo panasnya ya Allah tenan pokoknya guys deleng. Kita tuh kemana-mana cuma bertiga tok, nggak pernah banyak orang pokoknya ya, nggak pernah banyak orang. Kayaknya bentar lagi makanannya datang, coba nanti. Cia, ini dia menunya yang saya pilih tadi. Sing kaya sosis kuwi apa jenenge? Pokoknya kaya kayak sosis tapi uduk lah, ndeliwir-ndeliwir kayak apalah kuwi pokoknya jenenge. Lali aku ana jagunge, mie karo kuwi lah pokoknya sing kayak seafood itu lho, pokoknya gitulah. Bilang sajane sini kayak ngene tapi nek ning gambar kayaknya apik banget ya kayaknya ya. Bilang padahal cuma jagung lah, mie juga mie kuning biasa lah, ini cuma mangkok itu sing gawedi muter isine cuma segitu tok. Tuh. Cuma kayaknya ini aku kayak milih yang spicy gitu. Jadi ya nikmati saja. Dan ini menunya Mbak Gondes, potato pertol ya. Isine papat guys. Regane pira mau ya? Iki dek sama enek nagete, terus enek jagunge, anak mine pada kayak pada aku. Terus cuman ini bedanya kayak ada cikuanya gitu loh guys. Coba let's eat. Kita ya, makan siang ya. Dulu ya guys ya. Kita review makanannya gimana rasanya. Oke. Okay. Beh, bingung guys aku mangan mangkoke gawedi nyesel rasane pedes apa ora iki jale. Mangkoke gawedi tapi no nganu apa jenenge? Yang mesti dhewe lah isine kayak gitu tapi gelap-gelap gimana gitu ya cuacanya. Bukan cuacanya, dran apa? Karena aku nggak bawa tripod lah, jadi naruh HP-nya asal baik, nggak bisa review kayak dari dur ke ngesor gitu loh guys, jadinya ya wis lah pokoknya itu, yang penting kelihatan kayak gitu tuh mangkoknya gede, sendoknya cilik loh. Gue penasaran rasanya nih aku enak, tapi agak pedas juga sih lumayan. Mantap lah ya, diciliki jajan lah jangan rasanya kayak gitu. Yummy. Menurut saya penempatannya kurang pas. Seharusnya pakai chopstick. Terus sendoknya tuh yang kayak iros tuh loh, yang gede itu ya. Ya kan? Jadi cocok gitu loh. Sekarang tak lanjut dengar pot dewe sampai keganggu. Jan.
very nice. Iki enake sing tinggo steamboat ngono kae lho guys, teko yo nggih. Apa jenenge? Pokoknya jan sing tinggi apa jenenge tapin luan ngono kae lho mantap banget. Tapi ya sayang sih aku gak sendelok ndelok mine mergone piringe nak mangkoke gede. Tanggoku milih tadi. Enak banget ya Jon, pasti ada yang mau ini. Nyami. Katro aku ya guys ya. Silakan guys, selesai sudah dan ini finali. Jus pangganya sama sudah teka guys, mantap panas panas segar. Wow, ada buah mangganya, ada jus mangganya, terus ada krimnya kan lek mantap. Ah, ini buat kamu ya, makan makan. Ini punya Mbak Gondes yang blue, rasanya kayak blawu tapi enak, seger. Tapi banyakkan es ya daripada krim-krim lainnya itu ya. Kalau ini es krimnya cuma nek dhuwur tok, enggak tahu itu yang biru-biru apa, tapi kayak ini juga lebih seger aja karena kan panas banget. Jadi lebih seger yang iya, nekmu. Lebih seger yang warna biru kayak daripada mangga. Kalau punya aku coklat guys, favorit aku. Yummy. Ada astornya, ada oreonya, ada krimnya, dan ini tuh rasanya tuh pas banget buat aku ya, karena aku kan nggak suka terlalu manis kalau begini-begini, jadi cocok banget ini rasa kopi dan oreonya tuh mix banget, rasanya nggak manis, jadi gurih gitu ya. Kok gurih sih, pokoknya enak kayak gitulah. Pokoknya let's eat, kita makan dulu guys. Dengan aromanya coklat yang perlu aku nikmati di siang ini. Aku terasa katok banget ya guysnya, karena aku memang gak pernah makan di restoran gitu kan. Jadi kayaknya aku seneng banget. Emang jujur aja ya, aku memang lebih suka di kos-kosan makan apa adanya kayak orang kampung gitu, daripada makan-makan gitu ya. Tapi kan ya bolehlah sesekali kita kayaknya makan di luar gitu, di Njaba sama teman-teman gitu ya. Jadi ya nggak cuma ngulek-ngulek di rumah, di kos-kosan, lingkungan sederhana kayak yang ada di kampung-kampung gitu, kita gitu ya. Jadi sesekali aku nek metu nek Njaba sama Mbak Gonde sama adik hari ini, memang tujuannya metu nggak kemana-mana, pokoknya kita nggak masak di kos-kosan, kita cuma pokoknya metu lah, metu nek Njaba nek kota. Ibaratnya kan kalau kos-kosan aku kan di kampung gitu ya, jadi kalau aku ke kota gini aku pengen menikmati. Ih, Mbak Gondes ini jangan ngapa sih kayak gitu, cukup dipoto. Enak banget pokoknya Jan. Ya intinya hari ini tadi tuh aku tuh kuliner lah intinya, seperti itu, memanjakan diri dari kerja sebulan menunggu gaji gitu ya. Jadi aku juga pengen menikmati jerih payahku dengan makan gitu ya. Ya walaupun enggak setiap hari kayak gini lah. Kalau setiap hari kayak gini aku bisa bangkrut sekali makan segitu ratus banyak. Kalau kali 4 minggunya ada 4 lah, bangkrut aku ya guys ya. Sesekali boleh lah kita kuliner keluar gitu ya. Jadi ini pengen jajal lah makan. Sumpah enggak manis rasanya ya, opo ketimbang masak sendiri, walaupun rasanya tuh lebih nikmat masak sendiri sedikit, walaupun makan nasi tuh lebih enak gitu ya. Jadi ya sesekali lah makan enak gitu ya. Aku sih enggak gimana ya, tapi ya pokoknya intinya kuliner lah hari ini, acaranya gitu aja sama tadi Mbak Gondes sama Mbak Gondes. Lahap guys, aku makan lahap banget tuh, udah mau habis tuh tinggal setengah, dan rasanya tuh enak banget. Dia coklatnya itu tidak manis kayak coklat buku biasa gitu, kayak Oreo gitu kan, ada Oreonya, ada astornya gitu. Terus krimnya itu juga nggak terlalu manis, jadi tuh nggak enak gitu loh ya, masa musim panas anyes, terus ya kalau terlalu legi juga tuh bukan tenggorokan, bukan rasanya tuh terus anggeng, rasanya seger gitu enggak, tapi kasih kondis nawarin aku just mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Gondes. Mbak Gondes. Ya udah guys ya, kita lanjut makan punya aku sendiri. Mantap. Sudah kenyangkah kalian? Jangan kasih kendor. Mangkoknya di bawah enggak apa-apa, sama gelasnya. Resitin teh sak mono, cuman ya aku merasa kaget aja ya, karena memang aku nggak pernah jajan segini banyak kalau keluar kalau tidur gitu ya. Jadi ini termasuk first time lah aku ngabisin segini banyak. Hai, oke, halo. Saatnya kita pulang kandang, sesekali kita manjakan diri sudah selesai, saatnya kita pulang bersama Mbak Gondes.
bertiga. Kita baliklah. Enggak apa-apa lah, makasih ketumbuhannya bertiga juga tiap hari. Oke, lanjut kita pulang sayur nara, kita pulang ke kosan dulu ya. Sekalian kita enggak pulang.